Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, hari ini luar biasa nih. Saya ada di daerah yang cukup adem, kemudian nyaman. Sahabat muslim pengen tahu banget gak? Ini daerah mana dan ngapain? Saya kasih tahu ya sahabat muslim. Saya ini sekarang berada di daerah Megamendung, wilayah Bogor. Ngapain sih saya harus ke Bogor? Nih sahabat muslim, akan saya kasih tahu bahwa di daerah Megamendung ini ada satu tempat menghafal Quran yang cepat dan banyak. Tuh sahabat muslim, namanya Pesantren Tahfiz Quran Mataku. Pesantren Tahfiz Quran Mataku ini rame banget nih pengunjungnya, baik untuk laki-laki, perempuan, baik untuk orang Indonesia sendiri ataupun di luar Indonesia. Nah, penasarannya sahabat muslim seperti apa? Sama dengan penasarannya saya. Kita temuin yo salah satu pengasuh pemilik pondok pesantren Tahfiz Quran Mataku. Ini beliau orangnya. Kita sapa yuk. Tuh sahabat muslim, ya, dilarang masuk tanpa izin. Nah, kita coba ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sahabat muslim, ini adalah salah satu pemilik dari pondok pesantren Mataku. Assalamualaikum, namanya Ustadz As'ad LC. Ustadz As'ad, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Boleh nih saya masuk? Ayo silakan. Oke, sahabat muslim, kita mau lihat-lihat nih pesantren Tahfiz Quran yang ada di daerah Megamendung ini. Ustadz As'ad, nama pesantrennya itu Mataku. Yeah. Mataku itu apa ya? Mataku itu singkatan sebenarnya. Mm-hmm. Ya. Manajemen terapan Quran. Mm-hmm. Nah, jadi kita ambil dari Mataku, manajemen terapan Quran. Dan lebih luas lagi menjadi Ma'had Tahfiz Quran Mataku. Ma'had Tahfiz Quran Mataku. Dia memang diambil dari singkatan itu, yeah, Mataku ya. Mataku. Nah, kemudian Ustaz As'ad, pesantren Mataku ini sejak kapan didirikan? Kita berdiri tahun 2015, jadi berawal dari daurah yang hanya waktu singkat ya, 40 hari, kemudian beberapa wali santri mendesak untuk dijadikan pesantren. Nah, maka sekarang sudah ada dua program yang kita unggulkan. Pertama pesantren yang berdurasi 3 tahun sampai 6 tahun, dan yang kedua daurah, di mana di situ waktu sangat singkat, 40 hari atau 1 tahun. Oke, okay. Saya penasaran tahun banget Ustaz As'ad. Kita lihat sisi lainnya ya di lokasi ini. Baik Ustaz As'ad, saya tertarik banget nih ya. Yang namanya daurah itu 40 hari. Dijaminkah ketika orang ikuti daurah di pesantren Mataku ini dengan waktu 40 hari itu hafal 30 juz? Jaminannya langsung dari Allah ya. Secara kualitas memang tergantung dari kapasitas santri masing-masing. Kemampuan santri masing-masing. Akan tetapi metode yang kita lakukan itu metode Sulaimaniyah, di mana nanti variasi Al-Qur'annya beda dengan metode yang lain gitu. Tapi insyaallah dikala tekun santri mampu menyelesaikan 40 hari. Program 40 hari itu sudah berapa angkatan dari sejak 2015 sampai 2021 ini? 47 ya. 47 angkatan. Nah, tentunya kan pasti penasaran banget nih buat semua sahabat muslim. Dari 47 angkatan, 40 hari itu persentase orang itu menghafal 30 juz itu berapa persen? Dari yang sudah berjalan ya, sekitar 37 angkatan itu? 37 angkatan, ya persentasenya bisa 40%. Artinya bahwa kalau ada timbul sebuah keraguan, benar nggak sih 40 hari itu hafal 30 juz? Buktinya ya, ada ya? Sudah ada. Dan bahkan guru kami sendiri, ya Taqwa, Guru Mawardi, termasuk dalam yang hatam 40 hari, 30 juz. Ini artinya bahwa buat sahabat muslim semua, kalau pengen banget menghafal Quran dengan waktu yang sangat singkat, 40 hari, 30 juz, hanya di mata. Nah, terus Ustaz As'ad, dari banyaknya anak-anak atau para peserta santri yang ikut daurah, umur mereka itu dibatasi nggak? Kita secara umum kita batasi dari lulus SMP sampai SMP. Lulus SD sampai SD? Usia 55 tahun. 55 tahun. Akan tetapi kalau ada yang kurang dari usia itu, jika dia mampu bahasa Arab,
baca Al-Quran kita perbolehkan. Gak apa-apa. Bahkan di atas 55 tahun boleh. Boleh juga. Iya. Termasuk guru kita ya. Iya, Kiai Haji Mawardi itu adalah usianya di atas 50 tahun. Tapi boleh. Nah, ketika mereka mengikuti daurah Al-Quran, tahfiz Quran itu, di sini punya syarat selain usia nggak? Baca Qurannya bagus, tahsinnya bagus, atau memang sudah punya celengan hafalan? Yang terpenting memang dia mandiri. Dan mandiri, terus... Mandiri itu maksudnya? Mandiri maksudnya tidak bisa mengatur diri sendiri gitu. Jadi ketika ikut halaqah, semuanya ikut. Kemudian ketika jam istirahat, istirahat. Disiplin gitu. Disiplin ya? Disiplin dengan waktu yang sudah kita tentukan. Yang terpenting itu, dan kemudian modal utamanya yang mampu baca Quran. Baik. Kita obrol yang ringan-ringan dulu, sahabat muslim ya. Nah, Ustaz Asad, ini kan ada fasilitas kolam renangnya. Itu memang salah satu syarat atau salah satu memang buat hiburan mereka atau memang buat melatih refresh mereka atau gimana? Secara keseluruhan kita di pesantren terutama ada 3 ekstrakurikuler ya. Berenang, berkuda, dan memanah. Tiga sunah Nabi yang memang diterapkan di sini. Diterapkan. Berenang, memanah, dan berkuda. Kan sahabat muslim pasti senang banget nih. Suka manah, suka berenang, dan suka juga berkuda. Datang saja ke Mataku ini. Baik sahabat muslim, ini kita sedang berada di bagian belakang asrama Mataku. Dan Mataku ini ada laki-laki dan perempuan ya? Iya, Ikhwan dan Akhwat. Ikhwan dan Akhwat. Dan ini kita ada di wilayah Akhwat. Ustaz Asad, ini di belakangnya kan ada sungai yang cukup seram. Amazing. Gitu ya. Amazing, iya. Iya. Terus api aman ya? Dari segi keamanan? Sejauh ini aman sih, karena kita ada beberapa penjaga juga di sini. Jadi kalau ada security-nya, ada yang memantau, ada apa, ya, terus update terus gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Emang biasanya ada? Tidak ada. Biasanya dari orang kampung ya, kadang ada yang iseng main. Tapi nggak sering juga. Nggak sering juga ya. Karena tapi memang pas banget ya, serasaan bahwa untuk menghafal Al-Quran, kita bersama Al-Quran di lingkungan yang senyaman ini gitu ya. Asri. Sejuk, asri. Jauh banget dari COVID lah. Iya, ya kan? Orang kota kan takut banget dengan COVID nih. Tapi di sini kita memang lingkungan asri banget. Tapi Ustaz Asad, kita berbicara lagi bahwa di sini ada daurah dan juga ada pesantren. Iya. Bedanya apa tuh? Daurah itu terbatas dengan waktu. 40 hari dan paling lama 1 tahun. Oh, ada yang paket 40 hari, yang tadi 40 hari 30 juz itu. Paling sebentar. Paling sebentar 40 hari. Paling lama? Paling lama 1 tahun. Adapun yang pesantren itu untuk jenjang SMP dan SMA. Jadi dia minimal ikut mondok selama 3 tahun. 3 tahun yang SMP. Dan maksimal 6 tahun. 6 tahun. Jadi berarti dari kelas 1 SMP sampai 3. Dengan kelas 3 SMA. Dan sekolahnya di situ. Sekolahnya di tempat yang berbeda. Di tempat yang berbeda, tapi ngapal Quran di situ. Iya. Berapa santri yang seperti pesantren tadi yang dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA itu, ada berapa santri yang sudah masuk dari tahun 2015 sampai sekarang? Dari total seluruhnya, pokoknya setiap angkatan itu sekitar 150. 150. Sekarang sudah masuk di angkatan ke-4. Ya. Total kurang lebih sudah 600-an. 600. Luar biasa tuh sahabat muslim. Putri. Jadi ketika sahabat muslim ingin memasukkan putra-putrinya ke pondok pesantren Mataku ini, bisa ilmu pendidikannya di SMP SMA ya kan, kemudian juga hafal Al-Quran. Al-Qurannya. Baik, luar biasa ya. Nah, Ustaz Asad, santri yang paling jauh, baik dia pondok pesantren yang 6 tahun atau 3 tahun ataupun yang daurah, itu dari mana saja? Kita alhamdulillah sudah menjangkau seluruh Indonesia. Ada yang dari Papua. Yang beliau itu sudah selesai juga kemarin. Sudah hatam 30 juz. 30 juz. Ada yang dari Riau, ada yang dari Balikpapan ya. Sekarang santri kami yang dari Balikpapan itu sudah berangkat di Kairo. Berangkat ke Kairo tahun ini. Terus ada juga yang dari pokoknya banyak ya. Jadi dari Maluku juga ada. Wah. Berarti memang sudah nasional Sulawesi banget ya. Sulawesi juga, Sulawesi. Nah, kalau dari negara-negara jiran, apa juga ikut daurah tadi? Dulu pernah ikut, kita kawan dari ya? Malaysia, ada dari Malaysia. Bahkan ada yang dari Australia waktu itu ikut. Dari tapi Australia cuma, ikut daurah juga sini? Sementara hanya 40 hari. Baik. Jadi artinya buat semua sahabat muslim, tidak perlu ragu-ragu ya, bahwa pesantren Mataku ini
memang diminati secara nasional dan beberapa negara jiran, baik Malaysia ataupun Australia. Nah, secara izin operasionalnya seperti apa sih? Biar sahabat muslim di luar sana itu yakin betul gitu serasa. Untuk perizinan kita alhamdulillah sudah oke ya. Oke, alhamdulillah dari pesantren sendiri kita ke Depak ya, Departemen Agama. Kemudian untuk mendapatkan ijazah SMP dan SMA, kita ada partner sekolah yang di sana selain anak-anak dapat tahfiz juga dan dapat ijazah resmi. Jadi itu memang target kita gitu. Jadi anak-anak ketika ditanya ada ijazahnya nggak? Alhamdulillah kita ada. Wah, udah nggak ragu lagi nih buat sahabat muslim semua ya. Jadi kalau sahabat muslim pengen hafal Quran, kemudian juga ingin melanjutkan kuliah, ya kan berijazah di sini juga tersedia. Baik Ustaz Hasan, sepertinya ini Ustaz Hasan yang obrolan kita ini akan kita sambung nih pada pertemuan berikutnya. Karena kebetulan sahabat muslim, putri saya itu saya titipkan dengan Ustaz Hasan. Mudah-mudahan salah satu putri saya ini bisa mewariskan hafalan Qur'annya Ustaz Hasan. Amin. Baik Ustaz Hasan ya. Mudah-mudahan mataku ini sahabat muslim kedepannya bisa bersinergi dengan Wafid Alamin Center. Kira-kira program yang cocok bersinergi dengan Wafid Alamin Center itu program apa Ustaz Hasan? Yang sangat diminati zaman sekarang ini adalah tahfiz online. Alhamdulillah kita sudah berjalan selama 3 bulan tahfiz online dan di bawah bimbingan. Kebetulan pengajarnya saya langsung dan istri berdua. Dan alhamdulillah minatnya sungguh luar biasa. Jadi mungkin akan kita buka nanti tahfiz online dalam waktu dekat. Terutama menghadapi bulan Ramadan seperti sekarang ini. Apalagi kan Ramadan bulan berkah kan. Jadi insya Allah ya pesantren Mataku ini akan bersinergi dengan pondok pesantren Tahfiz Wafid Alamin Center ini. Insya Allah. Dalam hal yang paling ringan untuk sementara ini adalah tahfiz online. Tahfiz online itu pernah nggak di pesantren lain? Atau memang di Mataku ini sebagai pesantren tahfiz perdana pertama? Sepertinya sudah ada, tapi tidak se booming Mataku. Luar biasa. Tidak se booming apa yang kita sudah jalankan gitu. Karena memang tahfiz online ini kan hanya golongan tertentu saja yang tengah gitu dengan tahfiz online. Baik nih, berarti kesempatan banget nih buat sahabat-sahabat muslim semua yang ingin ikut tahfiz online Mataku dan pondok pesantren Wafid Alamin Center. Insyaallah. Daftarkan di bawah ini aja. Ya, di bawah ini aja ya. Jadi tahfiz online Mataku, pondok pesantren Mataku dan pondok pesantren tahfiz Wafid Alamin Center. Ustaz Asad, pengen tahu juga nih sahabat muslim ya. Profil Ustaz Asad kan belum kita angkat nih sahabat muslim ya. Ustaz Asad itu hafal Al-Qur'an 30 juz sejak usia berapa? Ketika saya SMA di Atakwa dulu itu, kemudian ngajarnya beliau langsung ya, alhamdulillah waktu itu sudah hafal 6 juz. 6 juz itu kurikulum alhamdulillah. Kurikulum pada pesantren itu, dan saya berangkat ke Mesir berarti usia 19 tahun. 19 tahun waktu berangkat ke Mesir sudah punya bekal 6 juz. Dan sudah kita selesaikan di Mesir waktu itu pas semester pertamanya. Semester pertama. Jadi berarti sekitar usia 20 tahun. 20 tahun nanti. Sudah hafal 30 juz. Waktu itu sempat berguru nggak? Cari guru tahfiz Quran di Mesir? Iya, sama Syekh Salim Mahmud bin Muhammad bin Khattab. Beliau guru kami, sekaligus murabi kami di daerah Helmand. Ya, ada guru kami juga di sana. Stop dulu. Ya, buat sahabat muslim penasaran banget kan? Pengen banget menggali sosoknya Ustaz As'ad Al-Hafiz. Seperti apa beliau punya cita-citanya, dan saya kenal banget dengan beliau ini karena memang dulu waktu di Pondok Pesantren Taqwa beliau adalah salah satu murid saya, tapi hari ini beliau menjadi guru saya sekaligus juga guru anak saya. Amin. Nah, penasaran banget, terus ikutin saja ke kegiatan kita di channel YouTube Ajinu. Seperti apa? Ikutin terus selanjutnya. Terima kasih semuanya, Ustaz. Insyaallah nanti menginspirasi banget. Kita akan ketemu lagi pada sesi berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.